Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heh, ada tamu. Wah, tamu itu datang dengan mendapat rezekinya dan pergi dengan mengambil dosa-dosa kita. Wah, berarti aku dapat berkah hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masya Allah, tabarakallah. Tetangga-tetangga. Silakan, Bu. Iya, makasih banyak. Masya Allah, tabarakallah. Iya, udah lama nih kita nih. Aduh, Masya Allah. Udah lama, Pak Ustaz. Iya. Kita gak ketemu ya. Iya, aduh, Ibu. Bentar ya. Ya, kalau ada tamu kan gak boleh sampai panas. Gak usah repot-repot. Belum ada keluar apa-apa. Aduh, repot-repot, Pak Ustaz. Ya Allah. Ya Allah. Tolong dihabisin ya, Bu. Ya, karena kalau toples, kalau piring itu dihabiskan, kalau toples tahu diri aja ada tutupnya. Ya. Aduh, ya Allah, Pak Ustaz. Oh, rezeki sekali ini, aduh. Sendirian aja, Pak Ustaz. Iya, maaf. Luar biasa nih tetangga saya. Ada keinginan datang ke rumah ini berkah buat saya. Gimana sehat-sehat? Sehat-sehat alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anak gimana? Alhamdulillah, yang namanya anak-anak tetap biasalah. Nah, buat kita semua ini, kenapa saya sangat menghargai tamu? Karena salah satu pesan dari Rasulullah adalah setiap Rasulullah, bahkan malaikat Jibril seakan-akan tiap datang bagaimana kita menghargai tamu. Bahkan sebenarnya kalau kita berbicara tentang tamu itu ternyata ada adab-adabnya. Jadi kalau ada tamu, baju harus sopan. Kita harus menghargai tamu yang datang yang luar biasa. Meninggalkan rumahnya untuk datang ke rumah kita. Menyiapkan waktu, tenaga, bahkan mungkin dana. Kalau mungkin pakai transport datang ke rumah kita. Maka kita harus hargai mereka. Muliakan mereka. Salah satunya adalah berpakaian yang pantas untuk menerima tamu. Mungkin kita lagi pakai baju kaos. Ternyata ada tamu. Makanya ini ada jendela. Apa salahnya? Oh, dilihat dulu. Bukan, kirain ada Pak Ustaz mau pergi tadi, udah rapi sekali. Ini, karena sebenarnya kalau di rumah kan pakai baju kaos, gitu. Karena menghargai tamu ya pakai baju ini. Lalu kalau menghargai tamu, kita harus bersikap baik. Jadi tidak boleh nyender kalau ada tamu. Kalau menerima tamu jangan nyender, tetap duduk supaya kita bentuk bagaimana kita tidak lelah menerima tamu. Gitu, ngobrol, lalu wajahnya harus ceria, bahagia, jangan kelihatan jutek. Apalagi sudah lihat-lihat jam, seakan-akan mengusir. Ini hati-hati, bahkan mengingatkan tamu supaya kita dalam kebaikan. Lalu membahagiakan menjamu tamu. Silakan diminum, Bu. Oh, iya, makasih. Ya. Kalau perlu minum, Pak Ustaz, ya. Kalau perlu sajikan sesuai dengan keinginan tamu itu. Mau kopi, teh, susu atau air putih aja gitu. Ini sudah cukup. Ya. Dan yang hebatnya lagi, salah satu adab menerima tamu itu bagaimana kita bisa kalau misalkan nanti pergi, kita antar. Dan tidak boleh membersihkan makanan bekas tamu. Kalau tamunya masih ada.